Donat apa? Donat kentang. Bira lagi belajar bikin donat kentang. Nih, sekarang bahan-bahannya. Ini seperempat apa, Dira? Tepung terigu. Ini dipegang, sayang. Tepung terigu. Kasih lihat ini tepung nih, udah diaduk-aduk sama Diranya. Terus, ini bahan-bahannya ya. 2 sendok mentega. Dira kasih tahu, Dira. 2 sendok mentega. Gula pasirnya 3 sendok. Ya, kurang lebih lah ya. Kalau seneng manis tinggal ditambah lagi. Ini telurnya 1 butir aja. Ini sudah kecampur, lihat. Udah Diranya nyampur nih, mampur tepung. Pakai ini, pakai vanilla pan sedikit aja secukupnya. Terus pakai vanili secukupnya juga ya, biar harum. Adonannya ini garam terakhir. Ini apa, Dira? Coba kasih lihat ini. Kentang. Mana, coba kasih lihat. Kentangnya kira-kira 5 butiran. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Terakhir? Air putih. Oke. Garam pertama ya, oke. Oke, dituangin. Dira aduk-aduk. Vanili, terus apa lagi? Fernipan. Ini untuk pengembangnya. Diaduk rata dulu. Dira lagi belajar bikin kue ya. Kue donat. Itu gulanya, sayang. Diaduk rata sayang. Oke, telurnya dicampur, diaduk pelan-pelan. Jangan lupa kentangnya. Oh, kentangnya kira-kira 5 butir yang besar-besar. Donat kentangnya. Kita tuangin airnya sedikit. Sedikit-sedikit dituangin. Jadi diaduk, diadukin sama Mbak Marni. Iya, Mbak Marninya. Kira-kira margarinnya berapa itu? 2 sendok ya. Diaduk-aduk yang rata lagi. Adonannya sudah? Ya. Jadi seperti ini dia. Ya, seperti ini. Biar benar-benar ini diamkan sebentar. Sudah selesai. Dibulet-buletin seperti itu dulu. Terus diamkan berapa? Diamkan setengah jam ya. Setelah 30 menit kita diamkan, jadinya mengembang seperti ini. Dibentuk donatnya. Tinggal kalian mau isi topping apa, misis atau apa, keju. Boleh, langsung digoreng deh. Nah, donatnya Dira udah jadi. Loh, hasilnya kayak gini. Kasih lihat dong teman-temannya. Masih anget ini. Dira sukanya misis. Ingat, dicoba gitu. Subscribe. Like and comment. Gimana? Bye-bye. Bye-bye temannya Dira. Donat ala Dira.